nyata akan kemampuan mereka sebagai calon teknisi mesin yang berbakat dan berdedikasi. Kita lanjut ke unjuk kerja yang kedua, yaitu unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik jurusan desain komunikasi visual, yaitu unjuk kerja pembuatan pin. Dalam pembuatan pin ini, desainnya sudah kami siapkan sebelumnya. Kemudian, desain tersebut kami cetak dengan kertas paper foto glossy ukuran berdiameter 5,8 cm. Setelah tercetak, kita akan menggunting desain tersebut. Lalu kita tempelkan ke mika pin yang kosong. Dan pada tahap akhir, baru kita press. Sembari mengerjakan, saya akan menjelaskan unjuk kerja yang selanjutnya yang dilakukan oleh peserta didik jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Peserta didik kami ini menampilkan cara pembukuan dan bagaimana kinerja sebagai seorang kasir. Posisi ini dibutuhkan peserta didik yang memiliki ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kekeliruan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke jurusan pemasaran yang akan menampilkan penjualan barang secara online, di mana dalam unjuk kerja ini akan dijelaskan oleh peserta didik dari jurusan pemasaran itu sendiri. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadidi dari jurusan pemasaran. Di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Steven. Tidak hanya Steven, saya juga ditemani oleh beberapa rekan saya yang tersebar di lapangan yang akan menyebarkan brosur untuk para hadirin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan maupun masyarakat umum. Pemasaran telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh para pakar pemasaran. Philip Kotler dalam buku Manajemen Pemasaran mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilai. Berikut akan rekan saya putarkan contoh video pemasaran secara offline. Program keahlian pemasaran atau biasa disebut dengan bisnis keahlian pemasaran merupakan jurusan yang mempelajari seluk-beluk pasar secara luas termasuk menciptakan produk yang berkualitas. Jurusan pemasaran adalah jurusan yang paling banyak diminati karena pelajarannya sebagian besar dalam materi bisnis. Mungkin masih ada yang bertanya, apa sih pemasaran? Pemasaran adalah keseluruhan dari kegiatan pemasaran mulai dari riset, membuat produk, strategi pemasaran, penyaluran, dan tayangan prima. Di jurusan pemasaran kita belajar sangat kompleks mulai dari materi pemasaran itu sendiri dan ditambah pengantar akuntansi, pengantar administrasi perkantoran, ekonomi bisnis, pemasaran online, strategi, simulasi digital, dan sebagainya. Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan selama masa pendidikan, berikut adalah beberapa prospek kerja untuk siswa lulusan SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran. Yang
pertama, kalian bisa menjadi tenaga pemasaran. Yang kedua, kalian bisa menjadi pramugara atau tenaga penjual. Yang ketiga, bisa menjadi tenaga pembelian. Yang keempat, pengelola gudang. Yang kelima, kalian bisa menjadi kasir. Yang keenam, kalian bisa menjadi tenaga administrasi penjualan dan pembelian. Yang ketujuh, kalian bisa menjadi perantara dagang. Yang kedelapan, sosial media marketing. Dan yang kesembilan, sendiri pada swasta. Jadi, apakah yang tertarik untuk dihubungi jurusan pemasaran? Video tadi adalah contoh pemasaran secara offline. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya mohon maaf jika video tadi tidak jelas karena ada kendala di alat. Untuk yang mau melihat contoh pemasaran secara offline, bisa mampir ke lab pemasaran kami ya. Labnya ada di belakang panggung utama. Lab kami bekerjasama dengan unit produksi SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, yaitu Milmar. Seiring berkembangnya zaman, pemasaran juga dilakukan secara online. Sangat berbeda dengan pemasaran secara offline, karena pemasaran secara online, konsumen tidak perlu lagi datang langsung ke toko untuk membeli barang, karena konsumen bisa membeli barang yang ia ingin dan ia inginkan hanya lewat handphone. Kegiatan bisnis dari ini juga bisa kalian lakukan dan temukan di website, toko online, atau marketplace, blog bisnis, atau akun sosial media. Ngomong tentang toko online, program kalian pemasaran juga memiliki toko online di Shopee loh. Rekan saya Sliman akan membukakan slide tutorial menemukan akun Shopee program kalian kami yang bernama Marketing Store. Karena ini cukup tidak jelas, jadi akan saya beritahukan nama akun Shopee Marketing. Jika kalian ingin membuka Shopee kalian, cukup ketikkan marketing underscore store. Jika kalian melihat tiga buah dompet di depan kami, ini adalah buat kalian. Untuk tiga orang tercepat yang memfollow akun Shopee Marketing underscore store. Silakan langsung buka Shopee kalian dan follow akun kami untuk mendapatkan dompet. Hanya tiga orang tercepat. Untuk yang pertama, akun Shopee dengan username Fitri Fatima. Ya, boleh langsung. Tapi bentar, ngucapin yang dua lagi, Pak. Yang kedua, akun Shopee dengan username Rusdiana Nana. Dan yang ketiga, Siti Rahmadani. Jika tidak keberatan, bolehkah saya meminta bantuan kepada Bapak Bambang Juwarno SPD MPD dan Bapak Mahfudin SP untuk menyerahkan dompet kepada para pemenang? Untuk tiga orang yang saya sebutkan tadi, username Sofinya silakan maju ke depan. Saya ulangi lagi. Untuk yang pertama, Fitri Fatima. Yang kedua, Rusdiana Nana. Dan yang ketiga, Siti Rahmadani. Nama
Capek dan panas. Ya, ini adalah ibu-ibu SMK yang begitu cantik-cantik awal ini serta menyambut tamu istimewa. Selamat untuk 3 pemenang. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami perkenalkan. Halo Bu Eka. Maaf jika banyak kurangnya. Ini Bu Sola Malina, hari ini cantik banget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam